Budi Anduk. Ya, okay. Ini peran bagus banget. Masih. Karakter. Yoai. Lu orang kaya. Yoai toy. Yoai. Orang kaya. Lu kaya lihat dong muka. Tepuk tangan dulu dong. Hai penonton. Hai penonton. Oke. Sekarang ini CLBK akan memerankan berjudul simple. Menceritakan yang simple sekali. Apa itu? Balsam. Apa balsam? Judulnya adalah Balsam of Balsam. Oh. Jadi ada kepanjangan itu. Apa? Apa Wen tadi Wen? Itu. Bantuan langsung semut sementara bantuan langsung sementara, ngerti gak lo? Ngerti gak? Pinter lo daripada gue. Pada cerita kali ini Kelurahan CLBK juga akan menerima balsam tapi pendataannya lebih lambat. Hei, ula gue nggak bisa pakai bahasa gitu. Iya benar. Bektek buktuk. Kata-kata. Nah, betul. Tepuk tangan dulu. Saya akan pembagian peran dan disaksikan oleh semua penonton di sini. Oke. Okay. Karena penonton CLBK itu adalah penonton-penonton yang keren-keren. Benar sekali. Okay. Iya kan? Simpel-simpel. Pokoknya kita gak peduli muka ngepas, cuek aja. Siap. Itu udah pasti. Bapak, masih ada sambutan agak lama gak? Kenapa emang? Saya mau potong sapinya nih. Budi, sapi. Budi. Lu ketawa seneng gua lu. Lu coba we, kalau seandainya nih, yang dia datang nih, Kapster Salon, lu datang. Datang. Datang ke gue. Set. Mau ngapain? Mau potong rambut. Oh silakan masuk ke dalam. Iya. Iya kan? Lu datang pak. Iya kan? Mau ngapain? Saya mau ngegonggong. Lu silakan masuk ke dalam. Lu lewat. maaf, mau apa? Krembat? Apa? Mau krembat masuk ke salon? Coba saya lihat. Oh maaf, gak bisa, ini kutukan. Ada rambut kutukan. Ada kutukan. Wani, nyangkut gak bisa keluar. Sini. Dia mau ditarik beneran. Masya Allah. Masih mending. Biasanya pot ada di sini. Tong. Ngambek. Ke sana lo. Ngambek. Enggak mau duduk dekat. Ya. Kalau. Gua mau baik. Andre. Takut mimpi buruk. Duduk. Oke, duduk. Gile. Mulan sama Scooby Doo. Ya, jangan ganggu. Biar berdua. Banggain gue dong. Apa? Banggain gue. Wah, gue banggain lo. Zip. Ini orang hebat. Gak makan nasi. Saking hematnya. Minumnya solar. Mobil. Maaf ya. Itulah CLBK. Pak-pok-pak-pok. Ha! Pak-pok-pak-pok. Ha! Ha-ha-ha. Oke, Ben, Ruben. Ya? Ha! Kayak pemain ya di sini ya. Iya. Di situ kayak pelaminan. Jangan GR. Pelaminan bukan pengantin. Oh, bukan. Ini emak anak baru disunat. Pelaminan. Oke. Hei, maaf nih. Ini pemain-pemain di sini. Hei, penonton di sono. Ngapain? Itu. Oke, tepuk tangan sendirian. Sini, pak. Sini, pak. Ini gemeter juga. Ini entah kejadiannya repot. Tapi di CLBK emang hebat loh. Kalau di kehidupan nyata orang nyender di pohon beringin. Kenapa? Nah ini pohon beringin nyender di orang. Semue. Oke, Ruben. Ruben berperan sebagai lurah.
Ruben, yang sedang mendatangi najis gue itu dia. Ruben yang kesok ganteng nih. Eh ganteng. Biar aja. Eh jangan begitu. Tadi gue jadi jelek, gue gak mau jadi lupa. Jelek gak sih itu? Jelek gak? Ya gue aja kalau ngaca aja gue nangis. Yang gitu Bang Komang. Gak enak dong lihat penonton kita yang cowok-cowok di sini nih. Yang ganteng-ganteng sebelah kanan, sampai belakang. Yang cantik-cantik di sini tuh, lihat yang jelek nyebar tuh. Berarti kan? Bingung ya? Iya. Orang dia lagi ngomong kok lu bilang pales, emang dia nyanyi? Gila. Jadi si Ruben ini adalah lurah yang sedang mendata. Eh ayam. Bu Dianduk. Ya, okay. Ini peran bagus banget. Masih. Karakter. Yoai. Yoi toy, yoi. Orang kaya. Muka, lihat dong muka. Gila. Muka lo keren banget, lihat. Kayak apa tuh, Bang? Ya ilah. Kayak stempel perangko. Oke, Budi Anduk. Okay. Perannya bagus, siap. Sesuai dengan orang kaya. Hansip. Hei, lo bahas tadi keren, yeah. Sesuai dengan orang kaya. Hansip! Hansip, Pak. Kerennya di mana kerennya? Apa? Kerennya di mana? Karena Hansip itu profesi sampingnya lah, sebenarnya dia orang kaya. Iya, itu dia yang ngerti ya? Profesi utamanya apa? Apa? Beca, tengan, beca. Profesi utamanya? Tukang urut. Iya. Kan lumayan, kaya juga kan tukang urut juga. Banyak. Anak tua gue. Maaf ya, gue suka bercanda mereka. Enggak. Hei, gue gak bercanda, emang lu bener tukang urut. Bapaan, Ben, lu dateri ngomong bucrat. Iya. Lu liatin Budi Anduk dari samping kayak apaan? Kayak apaan? Kayak musuhnya Angry Bird. Lu tau gak musuhnya Angry Bird? Yang burung? Ih, salah. Ya, salah. Musuhnya Angry Bird. Angry Bird. Mampus. Yang mampus ya. Iya, siapa girang tuh? Pulang ya. Kalau mau hantem? Enggak, numpang. Bopak! Bopak di sini berperan sebagai... Bopak? Iya kan bopak aku. Kamu bukannya Indrayana Bidwi? Itu kan nama asli aku. Siapa namanya? Indrayana Bidwi. Bidwi. Nggak cocok banget ya? Aku berani apa, aku berani apa. Bopak di sini berperan sebagai, ini fitnah Pak, tapi lu bisa mainin karakter ini. Coba, coba. Jadi calon legislatif. Ih gue banget tuh. Gue banget. Gila tuh gue. Gue banget tuh. Keren. Tapi pasti bisa dong. Lu kayaknya pas nulis itu. Iya. Itu gue mau juga. Aktor banget ya. Aktor banget. Lu giliran dia legislatif. Tabuk. Eh penonton. Orang jelek sama jelek berantem. Bopak calon legislatif yang bermaksud membagikan balsam agar dapat dipilih menjadi pemilu. Oke banget. Oke. Wendy, Vega. Ya. Cika. Perannya bagus. Jadi? Warga. Apa yang istimewa? Lagian itu perannya gimana? Oh, warga. Jadi warga. Iya warga. Enggak, lu warga terserah nih lagi ngapain kek, lagi ngapain warga, terserah. Kalau Budi Anduk enak. Banyak. Bintang tamu kita. Bintang tamu, bintang tamu. Wulan Jamila. Wulan, silakan pilih mau peran apa, Wulan. Wulan mau peran apa? Udin. Milih. Apa? Terserah aja. Terserah aja? Belum sembuh. Sini. Sini. Maksudnya sakit, lu kan? Sini, lu. Sini. Maaf, eh. Gue yakin lu dulu ganteng, lu kan jelek kan ditabokin orang. Enggak. Maksud bapak apa ngomong harusnya? Kemarin sakit flu kan? Oh sakit belak sih. Belum sembuh apaan? Lu pengen diterusin sih. Gue pengen sakit flu. Ini peran Mulan Jamila saya kasih lu. Ini benar belum sembuh. Bapak. Lu nanya aja sih.
Orang kan namanya orang udah mau menikah, itu kan berarti karakter orang berubah. Nah, berubah. Dia teman. Pengen sembuh walaupun ya. Nah. Malah. Dia kan marahin lo. Iya. Berani lo marahin gua? Apa? Wen. Sumpah. Wen, please percaya aku tuh enggak ngomong apa-apa.